Rumah saya ada beberapa ekor ayam yang tak tahu keturunan mana. Bertelur dan beranak pinak. Saya cuba tanyalah jiran kat rumah tapi tak mengaku belaka. Jadi bolehkah saya makan? Boleh. Kalau sudah tidak tahu, tak ada tuang, boleh. Kalau tahu dah memang tak ada tuang, boleh. Faham? Memang tak ada tuang, boleh. Sama macam kita jumpa kaci dalam hutang. Faham tak? Ha, ke kaci hak zun negara ni. Ada hak hutang. Temboklah, boleh makan. Faham tak lagi? Ha. Tetapi kalau tahu berat belah hak orang ni, anda boleh makan. Kalau ragu, jangan. Tinggalkan. Nabi kata, dak ma yuri buka ila ma la yuri buka. Kalau mu ragu, tinggalkanlah. Mana jangan sembelih. Beli pasalah, tidak meragukan kamu. Tapi kalau kita yakin memang tak ada tuang, boleh. Cuma ulama pesan. Dalam kitab Qurratul Aini, Syekh Ismail Usman Zain. Syekh Ismail Usman Zain ni ulama Yaman. Salah seorang daripada tuan guru, guru kepada Syekh Nuruddin Al-Banjari. Nah, antara kitab yang terkenal Qurratul Ain, fatwa Syekh Ismail Usman Zain, neh. Ada menyebut neh, biar kita yakin benda itu barang yang liar, yang tidak bertuan. Kemudian kita tanda apa ekor kita sembelih. Kerana barangkali datang tuannya pada hari lain mengatakan ayam dia, maka senang kita bayar kerana sudah ditulis kuantiti ayam. Faham lagi? Ha.